Sekarang loh Pak. Mantap, Pak.
kita lihat isinya ya, guys. Ya. Apakah sudah ada isinya ini atau belum? Inilah sagu. Ini sagu yang akan kita keringkan lalu bisa kita makan lagi. Apakah itu dimasukkan di dalam bambu, di dalam periuk? Sudah jadi semuanya, tinggal menunggu pengeringan lagi. Begitulah proses cara pengolahan sagu di Mentawai. Jadi cara ini harus tetap kita budidayakan karena ini menjadi konsumsi kita atau makan pokok kita sebagai orang Mentawai yang berlaku selama ini. Jadi teman-teman yang ingin tahu cara membuat sagu, silakan hubungi kita. Ayo kita ke penggilingan sagu lagi. Siap. Cara mengolah sagu, dan untuk sementara kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terinspirasi atau sekurang-kurangnya tahu cara mengolah sagu sampai dia mendapatkan terepung sagu. Terepung lo ni kan? Tak. Entar apa teku eh? Terepung sagu. Nah, untuk sementara teman-teman semua kita cukupkan sampai di sini dulu. Dadah.